Pemerintah akhirnya resmi menurunkan harga bahan bakar minyak atau BBM per hari ini, Rabu 1 November 2023 loh. Nah, terdapat 4 jenis BBM non-subsidi yang mengalami penurunan harga, diantaranya yakni Pertamax, Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex. Yap, kini harga BBM Pertamax mengalami penurunan menjadi Rp13.400 per liter, dari harga sebelumnya yang dibanderol Rp14.000 per liter. Kemudian, Pertamax Turbo juga turun dari Rp16.600 per liter menjadi Rp15.500 per liter. Selanjutnya, penurunan harga juga terjadi pada BBM jenis Pertamina Dex menjadi Rp17.750 per liter, dari harga sebelumnya yang dibanderol Rp18.250 per liter. Kemudian, BBM jenis Dex Lite juga diturunkan menjadi Rp16.950 dari harga Rp17.200 per liter. Sementara itu, penyesuaian harga tidak terjadi pada BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar. Harga BBM Pertalite masih tetap dibanderol Rp10.000 per liter dan Solar Rp6.800 per liter. Adapun Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi ini karena mengikuti tren harga minyak dunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.